tutup, langsung kirim. Apa? Baik, lagi bersama Santokia. Gila Santokia. Udah pasang? Bay, bantuin Bay. Sempit dong. Hah? Sempit. Masuk sebelahnya lu. Enggak. Enggak usah. Kita lagi di mobilnya Kobil. Mesinnya udah jadi Bay. Tuh tinggal naik. Yang tuh tunggu, yang ini siapa? Hah? Tugas lo apa? Iya, sabar. Ntar gue shoot terang di situ. Enggak, gue tanya tugas lo apa? Mana? Di mesinnya apa? Ini banyak. Kemarin sekir. Banyak. Terus? Rakit. Rakit dan Santok. Oke. Terus apa lagi? Yang Norsi siapa? Norsi dan Santok. Ya udah, ayo sekarang Kobil mau denger itu. Denger apa nih? Mau denger lo ada peranannya di sini. Gue banyak lah. Iya. Jadi ntar langsung Kobil. Oh ya, Kinclong ya enggak? Kinclong. Ini mesin bikinannya Abah ini. Mana katanya Kinclong? 200 HP enggak? Turbo. Di platnya Kobil keren tuh, 992 AHW. Kok lu buka apa? Joni. Kocok sama Teddy lagi golf. Biasanya hari Kamis ya? Nggak tentu. Saya nggak ikut lagi. Kenapa? Di info aja enggak loh. Udah kayak gitu. Tiba-tiba kayak, hah? Nggak ada orang. Masa? Iya, nggak di info aja enggak. Dadakan berarti? Enggak. Soalnya tadi pagi juga baru di info kalau nggak ke bengkel. Oh gitu? Iya. Ya mungkin. Oke. Bay, yang bener Bay. Sam, kardus Sam, tolong Sam. Naik bay. Wow, gitu. Wow. Stangnya jangan lupa stangnya. Bay, kasih lihat Bay stangnya Bay. Mobil nanyain ntar. PHC. Harus bawa. Oh iya. Flywheel tuh, puli juga. Iya kan. Puli, flywheel, crank, block, sama stang barunya. Oke, berangkat. Oke. Ini lu ngecilin? Apa? Iyalah. Dinginan tadi. Begitu masuk langsung adem. Malah masuk angin. Baik, lagi bersama Santokia. Gitu langsung lo hantem ya. Langsung ngebul kali belakang. Ngebul lah. Oke. Emang boleh tuh digituin? Hah? Boleh. Gak apa-apa kan, gak nyampe. Iya, terusnya gede. Ya, kita lagi di 2GD. Lagi di 2GD Innova. Iya. Yang kemarin di shoot. Uh-huh. Ya. Yang ganti turbo dari 777turbo.id. Uh-uh. Yang 40 mm. Uh-huh. Jadi, dia sebenarnya kondisi mobilnya sebelumnya udah kondisi remapan. Remap dengan turbo standar. Iya. Nosor standar. Jadi upgrade-nya nosel, turbo, apalagi tutup EGR. Iya, EGR delete. Udah, 3 itu doang? Udah. Oke. Ya. Jadi ini orangnya dari awal tuh nahan-nahan terus, cuman remap ya. Padahal gue ada satu grup sama dia gitu. Oh gitu? Iya, satu grupnya padahal ngomongin modifan tuh macam-macam gitu. Tapi dia nggak terbuai, iya. Belum kepancing. Tetap lurus sampai akhirnya ada turbo OEM ini. Iya. Gue bilang, "Wah, ya lu boleh coba nih, pasang bagus gitu." Ya udah, akhirnya sekarang di upgrade. Jadi upgrade-nya langsung ke jalan yang benar. Iya. Iya nggak? PNP soalnya. Iya PNP. Dan dia masih pakai filter box standar juga ya? Iya masih mas. Lagi nggak open. Nggak gitu. Open. Nah itu combo dari turbo 40 yang 40 mm OEM 1GD sama nozzle aja harusnya sih 300 ya, 300. HP. Ya kalau di mobilnya Putra, oh enggak ya, dia ada strokernya ya. Ya oh, ada 300 udah pasti lewat gitu. Ya intinya ya, 300 plus pokoknya udah 330-an gitu, tanpa cam padahal. Iya. Iya. Dia kalau gitu turbonya yang hebat. Iya, soalnya kan ball bearing kan. Satu lagi jualan ini. Ball bearing kan langsung muter dia. Iya. Tadi digas itu aja enak banget ya. Tuh. Blacknya ya. Minim black. Masa iya? Iya. Oke. Oh. Mungkin karena ya udah bekas ya, ini filenya kan udah bekas remapan kan. Jadi walaupun sekarang turbonya udah diganti. Iya. Tapi belum tuning nih. Iya, tapi belum dituning. Ini belum dituning ya, karena Bos Teddy lagi golf hari ini. Tapi mobilnya udah siap. Jadi kita coba muter dulu aja buat ngecek ada yang bocor atau apa ya kan. Nah ini belum dituning aja tuh udah enak gitu. Udah berasa. Ya karena udah remapan juga toh. Iya. Jadi kan apa? Oh iyalah. Semprotannya udah beda gitu tuningannya. Nozzle pakai apa? PHC 03. Oke, PHC 003. Pilihan yang bagus. Ya paling bener buat harian sih udah cukup segini. Kurang lah. Kurang stroker sama cap. Enggak, kalau misalnya lu pilih turbonya cuman yang 40 mm mungkin nozzle aja oke ya. Tapi kalau misalnya lu mau yang 44 atau yang 46 mungkin nambah stroker boleh. Iya, stroker harus kalau itu. Kobil gimana? Nyampe mana Kobil? Kobil gila tuh orang. 2GD-nya baru berangkat tadi. Oke, 2GD Kobil berangkat, terus Alphardnya udah siap naik. Iya. Jadinya kompresi berapa? Kompresi? Nggak tahu juga. Nggak tahu sih. Gila nih Santo. Udah males sekarang dia. Udah nggak diukur-ukur lagi. Ya dia papas udah langsung naik. Oh gitu. Jadi lu nggak ukur kompresinya? Apa? Satu-satu gitu nggak? Enggak. Jadi raba-raba aja. Pokoknya kira-kira mesin segini. Papas 0,5 gitu. Ya intinya kan buat harian. Ya oke. Kalau misalnya ini mesin kan mesin tahun 2010-an, 2009 ya. Zaman-zaman itu mungkin ya sampai zaman sekarang juga ya. Ya kompresinya mobil-mobil itu sekitar 10,5, 10,3 gitu. Kalau lu hajar setengah mili, udah lumayan sih. 11 lewat nggak? Kalau 11 sih paling enggak. Hah? 12,9 paling, 10,9. Masa? Udah dipapas setengah mili? Ya kurang lah kalau gitu, gimana toh? Hah? Kurang lah. Yang penting aman buat harian. 0,8 harusnya. 0,8 iya, terbuat harian, takutnya panas doang. 0,8 tapi ya harus siap isi 98 ya kan. Kalau sekarang 0,5 ya lu bisa isi pertama masih bisa lah ya. Pertama biru. Ya buat orang-orang yang mau main mobil NA nih. Semangat juga sebenarnya kayak dapet project NA gitu. Apalagi jarang-jarang ya. Apalagi di mobil-mobil yang harusnya NA-nya itu nggak kenceng gitu. Kayak misalnya Alphard gitu kan. Kayak kita buat kemarin Accord gitu ya. Iya, itu kan lain lagi. Udah dijual tuh mobilnya? Udah. Happy yang beli. Kenapa nih kencang amat? Ya 200 berapa? 230 HP lebih. Iya, 230-an ya. Ya berasa lah di gas. Sampai yang ini bengkel ya. Iya. Masuk. Panas lagi. Banget lah, panasnya. Bener -bener. Harus kirim nih, Tok. Harus. Hei. Masih sen juga. Satu lebih galak. Ini 20 PSI. Gila, 20 PSI juga enak banget. Berasa ya? Kayak narik terus gitu ya. 20 PSI ya, mungkin ya PNT nya juga ya kan? Iya, ya PNT. Jadi dia kalau sebenarnya bisa jadi malah ya tuningan kayak gini ini udah cukup oke gitu, karena turbo standarnya sama turbo yang dipasang sekarang diameternya nggak jauh beda, terus sama-sama PNT juga kan? Iya, paling ya itu debit solarnya. Iya betul, mungkin pada saat tuning ya cuma debit solarnya aja ditambah supaya power up lebih keluar. Paling kurang ini aja nih. Hah? Gotrannya belum. Oh, kurang Gotrans. Dia katanya nggak mau pengen gue transfer, dia nggak pengen yang ngebolong-ngebolongin. Oh gitu. Iya. Jadi makanya gue tawarin Auto Legend. Auto Legendnya tadi mau ngambil terus nggak jadi. Atau nggak ya harus pakai inilah. Gue transmodul. Iya. Tapi cek engine. Tapi katanya ada yang udah bisa katanya. IR. Iya bisa, terus pakai Mount Gauge. Oh, Marscake ya. Pakai Monster Gauge race mode kayak punya si Franz kemarin. Iya. Ini kalau netizen yang tahu ini juga pernah masuk konten nih. Ini pernah masuk konten lawan BMW. Lawan BMW B30 gua nih. Iya, waktu itu kebut-kebutan dia pakai ini baru beli. Kilometernya udah lumayan lah. Iya. Lagi dong. Sekali lagi dong. 126.000. Iya. Jadi mobil benar-benar dipakai terus setiap hari. Makanya dia nggak mau aneh-aneh, Tok. Gila. Makanya nggak mau aneh-aneh, udah. Cuma 20 PSI ini. Iya. Apa? Lu udah sampai habis? Belum? Oh, belum. Oh, gila, enak banget. Ini downpipe ganti nggak? Mana? Ini? Downpipe udah. Frontpipe? Frontpipe udah. Oh, oke. Hah? Berarti full? Sekarang juga ada lain, kan? Full sampai belakang nih? Oh, tumben ya? Biasanya dia nggak suka berisik loh. Nah, suaranya beda kan? Berasa. Iya. Enak-enak. Nah, ntar nih, dia sama-sama. Dia tiap malam nonton nih. Ntar malam dia nonton. Ya. Gila, monson dia. Galak amat. Jadi sebelum dituning kayak gini, Om Ivan. Besok kalau mau dibawa ke mana? Karawang katanya. Oh gitu? Iya. Nggak aku dicobain ya. Janjiannya emang besok ngambilnya? Ya, mintanya hari ini kelar. Besok mau dibawa. Hari ini kelar? Iya. Mana kelar? Padahal aku udah enak doang kan? Bosnya nggak ada. Wah, itu urusan Mbak Erni dah. Oke. Yang penting dari Santo udah kelar. Iya. Berarti pasang turbo sama nosel berapa jam tuh? Nggak nyampe sehari loh. Iya, dia datang siang tuh. Habis makan siang ya, baru dikerjain. Udah kelar. Sore kelar ya, setengah hari. Ya. Soalnya ya itu PNP. Ya. Kalau kayak cok turbo, flag, sebenarnya ada dirubah kan? Iya. Jadi ada nilai plusnya. Emang turbonya mahal. Bener. Tapi enaknya yaitu satu OEM. Kalau misalnya OEM berarti artinya kualitasnya OEM juga. Iya. Dua, ya masangnya cepat. Ya, nggak nyusahin. Kerjaannya juga ya lebih fleksibel lah. Dan kualitasnya terjamin. Kualitas turbonya. Oh iya. Udah pasti kan udah karena dari Toyota. Ini jam intermesonya Santokia jam segini. Benar, jam 3 aja. Ngapain nih orang? Jam intermeso Santokia, abis ini Santokia balik naikin mesin Alphard lagi. Iya. Oh, udah nongkrong lagi satu noh. Mana? Ini. TGRI. Oh, ini mau ganti mesin lagi? Iya. Jadi kemarin satu udah beres, ini sekarang yang kedua. Mau tukar mesin lagi. Yang kau tuh mesin yang di belakang. Mesin di belakang. Oke, baru yang 1GD baru dari Thailand. Oke. Apa? Mixue, lemon? Boleh. Oke. Biar seger. Melek. Jangan lupa kalau gitu. Jangan lupa like-nya. Jangan diraukan. Wow, terus pokoknya. Gila lu toh. Dah. Mau tinju dikasih gemuk. Wow. Boy. Yang gila, Boy, ngomong ada orang. Kobil, toh berdoa dulu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Cepat. Pegang. Din, cepmek. Bala bantuan cepmek telah tiba. Yang serius, Mek. Udah masuk kok. Udah. Tulur kerjanya jauh, Bay. Yang seger-seger dulu. Mana gua satu, Bang? Gua sengaja beli. Cukup, lu udah ambil? Cepmik. Kok tinggal udah masuk, tinggal ngepas ini yang bawah kok. Kobil nanya mau dibeliin makan apa? McD, pizza limo, Burger King. Masa lu ditanya cuma kok mau makan apa? Loh, nggak ada yang mau ini. Nasi uduk aja. Nasi uduk, oke. Hah? Nasi padang. Nasi padang, oke. Nasi padang boleh sih, masuk akal lah. Jadi nggak terlalu mahal untuk Kobil ya kan. Oke. Kobil. Nasi padang. Selesai. Iya, yang kemarin. Masa balik lagi. Pre. Nonton apa? Libur ya sini. Iya. Masuk bas keluar otot di sini. Otot gila. Aduh, handy gak utara sih, udah berapa? Apa aja? Barang tuh bagus loh. Berarti memang harus campur gimmick sedikit. Sekarang tapi orang banyak yang emang mau pakai dynamic semua.